Guys, balik lagi gue Subur Exopet. Jadi video kali ini kita bakal ngebahas perbedaan antara CST, ini ada udara si BB di sini. Jadi kita bakal bahas perbedaan sama AST, guys. Kita bakal bedain si fisiknya sama si sifatnya, guys. Guys, mau tahu perbedaan antara CST sama AST? Tonton video ini sampai habis. Dan sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa di subscribe dulu dan di nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan lagi video kita, guys. Guys, sekarang kita bakal mulai aja, tapi kita nggak sendiri, bakal bahasnya ada Mas Jalal, atau nanti kalian bisa lihat ininya, IG-nya nanti saya kasih link-nya di deskripsi. Guys, udah ada di sini AST yang ukuran sekitar berapa? Ukuran sekitar 35 cm. Pertama kita bahas perbedaan fisiknya dulu ya. Dari warna. Kalau dari warna, masing-masing mempunyai warna khas ya, seperti misalkan semua kura-kura itu, yang khususnya ini AST dan CST, mempunyai umumnya 3 mode ya. Yang pertama normal, yang kedua hipo, yang ketiga albino. Nah ini yang ada di depan kita ini, semuanya normal. Terus kalau normal biasanya CST cenderung di cerah ya? Cenderung normal itu cenderung hitam, aslinya hitam. Oh. Cuma di Indonesia itu karena memang memeliharanya itu memberi makannya dari pelet. Nah peletnya itu ada yang makan dari, ada yang diberi dari pelet lohan yang warna merah mungkin untuk mencerahkan warna merah. Ada juga yang untuk mencerahkan warna putih. Jadi saya tadi di Indonesia kebanyakannya itu udah pada makan pelet dan hasilnya menjadi warna cerah gitu. Sebenarnya sama aja, cuman kalau AST jarang yang makan pelet. Kalau AST bisa makan pelet, tapi di ukuran baby paling baby sampai ukuran 10 cm lah biasanya makan pelet. Selebihnya itu biasanya mereka cenderung memakan daging-dagingan. Terus dari karapasnya juga beda ya ini. Dari karapas kita bisa bedain. Ini sangat jauh ya bedanya. Kalau AST itu cenderung mempunyai apa ini namanya skup yang beruncing, yang sangat beruncing dibanding dengan CST, walaupun ada CST yang beruncing. Ini AST sebagai penjelasan cukup berat. Ini dari kepala sangat jauh beda ya. CST kecil ya. Oh, CST kepalanya kecil, AST lebih besar dan dia khasnya membuka mulut ya ketika dia merasa terganggu. CST juga ketika merasa terganggu buka mulut tapi tidak lama. Terus kecil banget itu. Kecil. Dan dia buka mulut saat mau menggigit aja. Seperti ada apa namanya ada musuhnya baru dia buka mulut. Kalau AST dipegang dari bawah, atas, samping juga tetap buka mulut. Kalau CST dari ininya juga beda ya dari leher. Leher. CST dengan AST beda. AST mempunyai leher yang cenderung pendek. Kalau AST lebih cenderung pendek, CST lebih panjang. Karena CST itu kalau menyerang bisa ke atas, ke samping, sampai ini ya, sepertiganya. Sepertiganya. Kalau AST dia tidak bisa ke atas. Kita coba ya. Ini tangan saya di atas. Nggak bisa nyampe. Dia nggak bisa nyampe ke belakang. Dia cuma bisa ke samping, kiri, dan kanan. Oh, CST segini masih nyampe. CST masih nyampe. Tapi itu juga cuma buat bertahan doang. Kalau di air bisa kena, kalau di darat aman. Terus kalau AST ada gitu ya di lidahnya kayak AST mempunyai khas lidah yang mirip cacing di bawahnya. Ini biasanya warna merah. Atau
tapi kadang ada juga yang warnanya hitam sampai gak kelihatan. Terus dari sifatnya juga mereka beda ya, beda jauh. Dari sifat dalam air itu beda. Kalau misalkan di dalam air, esnya cenderung diam. Lalu untuk mencari makanannya tuh dia buka mulutnya doang. Buka mulut mengandalkan yang lidah merah ini. Jadi perangkap ikannya itu. Jadi di sini yang mirip cacing ini kan dia terbuka mulutnya. Jadi ikan kalau misalkan ada di dekatnya itu disangka yang di dalam mulutnya itu cacing. Sehingga ikan itu bisa masuk ke mulut dan mulutnya langsung menutup. Oke, sekarang kita bakal lihat ke kalian gimana kalau si ASD ini yang udah sedih ini kalau hunting. Tapi biasanya kalau masih kecil juga mirip sih huntingnya. Sekarang kita bakal lihat. Misalnya ini oke, dari yang sebelumnya ya. Kita ibaratkan dia di alamnya atau di akuarium sedang hunting makanan ya. Nah ini anggaplah ini ikan ya. Nah, ini kan ada yang mirip cacing, lidahnya itu mirip cacing. Nah ikan tuh nanti nyamperin sendiri, lalu masuk mulutnya, nah langsung disantap seperti itu ya ikannya. Nah ini juga salah satu apa namanya serangan ASD, dia bisa ke samping yang tadi saya bilang, tapi ke atas nggak bisa. ASD ke atas dia bisa, tapi biasanya ini gila. Guys, tadi kita udah coba di si AST. Khasnya kayak gini. Ini kasih rahang AST-nya ya. Kuat banget. Ini kita coba di CST tuh. CST bisa ke atas ya. Tuh. Samping juga. Tuh. Samping bisa. Bisa dilihat layarnya panjang. Dan kalau CST kalau udah nyampok biasanya gak akan dilepas ya. Nah, cara lepasnya juga boleh nanti saya kasih tahu cara melepaskan gigitan ASD atau CST. Guys, kalau si CST ini kalau bahas asalnya dari mana, ini dua-duanya sama dari Amerika Serikat. Cuman kalau usia ini di alamnya sekitar 100 sampai 150 tahun. Terus kalau ukuran jauh beda ya. Kalau CST ini maksimalnya yang saya tahu 50 cm, tapi di Indonesia ini yang pelihara pakai box atau kolam belum pernah saya lihat ukuran 50 cm. Paling saya pernah dapat ukuran 45 cm itu paling besar. Kalau untuk AST ini maksimalnya di alamnya bisa sampai 80 cm lebih. Bahkan pernah lihat postingan di grup Facebook luar negeri itu sampai 1 meter. Tapi kalau di kita pelihara di box, saya pernah lihat itu yang ukuran 70 cm sampai 75 cm. Tapi kalau di box juga tergantung yang peliharanya ya? Tergantung yang peliharanya, tergantung pakan juga. Pakan, luasan tempat itu mempengaruhi lambat atau cepatnya pertumbuhan ASD. Sama airnya hangat atau baik? Kalau air hangat itu paling dari baby. Kalau baby, air hangat atau dingin itu mempengaruhi cepat besar atau lambatnya. Kalau untuk besar itu tidak terlalu berpengaruh. Oke, okay, sekian video kali ini. Semoga kalian udah tahu juga perbedaan ASD sama CST. Terus kalian kalau mau pelihara antara masih bingung misalnya antara dua ini, kalian udah tahu. Jangan lupa di subscribe video sebenarnya subscribe dan juga Amin Channel. Kuya Bandung Channel. Kita ganti. Oh, Kuya Bandung Kuya Channel. Kuya Channel ya. Sama IG-nya. IG-nya Kuya Bandung Bandung. Ya. Sama Tokped juga ada. Tokped juga ada. Kalau Tokped namanya Abdi Jalan. Nah, Mas Abdi Jalan ini jualan kura-kura juga nih, kalian kalau mau lihat yang ini, mau beli misalnya yang kayak gini, mau pelihara, kalian bisa lihat aja di IG-nya sama di Tokpetnya guys. Ya, nanti di IG saya ada nomor WhatsApp saya, sama channel YouTube saya juga ada, biasanya dituliskan link-nya ya. Iya. Jadi guys, sekian video kali ini, semoga kalian tahu perbedaan ASD sama CST dan juga kalian terhibur ya guys. Oke.